Okay, hai semua. Hari ini saya nak promote satu spinning reel yang cantik sekali. Brand di atas Shino Premier, second generation. So, mesin ini dia ada tiga size, 1000, 3000 dengan 4000. Sekarang kita unboxing untuk tengok mesin dia. Okay. Ini adalah bentuk mesin dia yang cantik. Okay. Color dia memang cantik. Lepas tu, ini adalah screw-in handle dia yang aluminium dan EVA knob. Okay. Aluminium punya handles. So, kita sekarang pasang dia. Okay. So, ini adalah bentuk. Yang sekarang saya tunjuk ini adalah size 1000. Dan size 1000 ini, dia adalah long cast spool. Okay. Boleh nampak cetek. Okay. Spool dia lebih cetek. Tapi, dia casting memang sesuai. Okay. Lepas tu, ini adalah dia ada bagi ini manual guide. Okay. Boleh baca. So, kita cakap pula tentang kelebihan untuk mesin ini. Dia pakai streamline design. Lepas tu dia pakai long cast spool, aluminium punya handles. Okay. Bearing untuk mesin ini adalah 9 biji. Okay. 9 biji ball bearing. Okay. Dia ada juga size 4, size 3000 dengan size 4000. Okay. Dia ada 3 size. Okay. Lepas tu ini adalah bentuk size 3000. Tak besar sangat. Memang tak besar sangat. Kalau kata nak pancing dekat muara memang pun sesuai juga. So boleh nampak lagi dia punya kelebihan. Ini build arm dia adalah lebih kasar punya. Okay, thick air build yang tebal punya. So dia memang kuat lah. Lepas tu kill ratio untuk mesin ni adalah 5.1. Okay, 5.1:1. Okay, sekarang kita cuba buka center figure dia. Okay. So mesin ni kalau track dia, dia start dari 5 kilo. Boleh nampak track dia. Nampak tak? Dia memang beza dengan orang yang mesin yang lain. So dia pakai tembaga punya pinion gear. Lepas tu aluminium punya ini stainless steel punya shaft. Aluminium punya spool. Okay. So mesin dia memang kuat. Okay, dan penting dia harga murah. Okay. Dia harga memang murah. So color dia pun cantik juga. Mesin dia memang smooth. So untuk macam size 4000, dia pun tak besar sangat. Okay, ini EVA round knot dia jadi besar. Ini pun spool yang aluminium. Dia punya screwing handle yang aluminium. So track dia boleh sampai ke 10 kilo tak ada masalah. Tali tempat untuk matan tali dia pun banyak. Okay, boleh muat tali yang banyak. 100 meter untuk 40 pound, 50 pound pun tak ada masalah. Untuk braided yang lebih halus. Okay, kalau nak cari satu mesin yang budget tak besar sangat, bolehlah cari ini Shino Premier second generation.